Saya harapkan tempat ini kita akan tata dengan baik, bukan sebagai tempat untuk pemakaman, tapi juga sebagai tempat rekreasi. Tempat rekreasi, mereka bisa melihat Danau Sentani yang begitu indah, bisa selfie-selfie di sana. Kemarin kita ke sini semuanya pakai pakaian putih, kayak di Padang Arafah. Kita jalan ini, ya sebentar kita jalan juga kayak di Padang Arafah, kita keliling ini. Ini kita akan tata dia dengan rumput kuda yang hijau itu kita tanami, dengan pepohonan-pohonan yang indah di tempat ini. Di sini juga kita akan taruh kios. Terima kasih kepada pemilik tanah yang telah memberikan tanah ini untuk saudara-saudara saya umat Muslim. Orang dewasa 1 juta untuk biaya penggaliannya, yang anak-anak 700. Ya, ini contoh makam dan misalnya dengan jaraknya. Jadi jangan nanti Pak Wakil Wali Kota minta saya 1 hektar ya untuk ini. Saya punya istri, saya punya nenek, saya punya cekan. Tidak ada begitu. Tidak ada. Semuanya diatur. Dan kepala pemakaman juga Pak Wakil Wali Kota juga. Jadi jaraknya juga kita sudah atur jaraknya. Itu Pak. Baik, jalan. Jangan kita melewati. Tentang. Makan. Ya, itu yang kita lakukan. Ya, ada sepatah kata dari Pak Seluruh Muslim di Kota Jayapura, terlepas hari pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang berkuasa. Tema pada hari ini kita berkumpul di bukan lain ini untuk meresmikan penggunaan GPU Muslim Bukan Wainah.